Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Kembali lagi ke channel kegiatan ibu rumah tangga di desa, di kampung. Ini aku tuh habis ke posyandu gitu ya. Di sini aku lihat tanaman cabenya sangat bagus sekali, cabe hitam gitu. Jadi aku videoin gitu, dan ini lihat tanaman orang-orang di sini rapi dan bagus, subur gitu. Dan ini ceritanya mau pulang, udah habis posyandunya. Alhamdulillah naik gitu ya, 8 on anak aku. Dan ini aku tuh kesini naik angkot gitu ya teman-teman, karena kebetulan Pak Su tuh udah berangkat lagi ke Jakarta ya teman-teman. Seperti biasa, beliau sebulan di kampung, sebulan ke Jakarta gitu. Dan ini aku tuh mau belanja bulanan gitu ya teman-teman, tapi nggak terlalu banyak sih. Tepatnya sih belanja mingguan aja, karena belinya juga nggak terlalu banyak. Dan ini aku mau belanjanya tumben banget kesini, ke supermarket ya, cuma sambil healing-healing aja, ngajakin anakku main odong-odong. Dan ini aku belanjanya tipis-tipis aja, di sini mah gak terlalu banyak. Aku beli masako, sabun pencuci piring, dan buku, dan apalagi ya, aku pengen beli minyak cuma gak jadi gitu. Oke teman-teman, aku belum sapa-sapa nih kabar teman-teman semua. Apa kabarnya kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, tu'alfiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ini aku lagi pilih-pilih sabun pencuci piring, aku beli yang murah aja. Ini harganya 8 ribuan gitu ya teman-teman. Dan aku juga beli susu kotak yang merek Pidorani itu ya teman-teman, harganya lagi promo 2.500an gitu. Dan ini aku tuh sambil cuci mata aja ya. Setelah ini aku belanjanya ke pasar tradisional juga. Ini tuh deket ya, kalau ke pasar berseberangan gitu. Ini aku lagi pilih-pilih gitu. Oh ya teman-teman, terima kasih yang udah mau mengklik video ini. Tonton sampai selesai ya, dukung channel YouTubeku agar berkembang dengan cara like video, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman untuk kebaikannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Tadi anakku udah naik odong-odong gitu ya teman-teman, lumayan agak lama sih, tapi nggak apa-apa, dia seneng banget aku ajak ke sini. Sekali-kali aja ya teman-teman, nggak terlalu sering juga. Dan itu anakku pengen beli Yupi gitu, itu harganya 4 ribuan gitu ya teman-teman. Aku tuh jarang banget ya belanja ke tempat seperti ini, kalau bukan beli pulsa atau kebutuhan yang lainnya gitu. Aku lebih suka belanja di pasar tradisional aja. Dan ini aku lihat-lihat minyak ya, harganya 32 ribuan gitu. Aku pengen beli cuma enggak jadi gitu ya, pas di pasar juga kelupaan gitu ya, enggak beli. Di pasar tuh harganya ada yang merek kita gitu, harganya 14.500an gitu. Cuma di rumah masih ada, alhamdulillah. Aku lagi ngirit, lagi nggak mau terlalu banyak bikin goreng-gorengan untuk menjaga kolesterol ya teman-teman, karena aku ada riwayat gitu ke kolesterol gitu.
Jadi nggak aku beli minyaknya karena masih ada, nungguin habis aja. Dan ini lanjut ke pasar tradisional. Aku beli bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting merah gitu, dan telur juga. Ini aku beli telur setengah kilo aja nih, teman-teman. Dan aku juga tadi ke pasar kelontongan ya, beli yang lainnya. Cuma nggak sempet tuh aku rekam karena super riuh ya, bawa anak aku ke sana kemari, dia itu gak mau diem. Jadi nggak aku sempet rekam gitu. Dan tadi aku lagi di angkot ya, udah pulang. Dan ceritanya ini udah di rumah aja nih teman-teman. Lanjut aku bongkar-bongkar belanjaan. Tadi pas beli buku tuh di kasir gitu ya teman-teman. Gak sempet juga aku rekam. Aku tuh nyesel gitu ya beli. Kukira 30 ribuan ya aku ambil aja. Pas di kasir harganya berubah gitu. Jadi 33.000 gitu ya kalau gak salah. Dari ini aku bongkar belanjaan. Yang pertama ada buku, sabun pencuci piring, aku beli susu juga 6 biji, ada masako. Untuk bolpoin aku beli di pasar ya tadi, harganya 2.000-an gitu. Dan ini aku beli cabai keritingnya 1 on gitu ya. Aku lupa lagi pas aku beli bawang merah, bawang putih, dan cabai itu semuanya 14 ribuan gitu ya, semua gitu. Untuk harga telur 13 ribu gitu ya teman-teman, 13.500. Dan untuk Yakult di pasar itu terlalu mahal ya. Aku pas beli di pasar Limbangan tuh 10.000, dan di sana mahal banget, masa 12.000 ya teman-teman. Padahal aku kemarinnya beli di pasar Limbangan 10.000 gitu. Begitulah ya perbedaan pasar Bandrek sama Limbangan. Di tempat aku lebih murah di pasar Limbangan gitu. Tapi untuk yang lainnya, untuk seperti jajanan sih sama aja gitu. Gak tahu kenapa ya suka beda gitu. Dari itu aku beli pempes setengah biji, setengah lusin gitu ya teman-teman. Merek Baby Happy, harganya tuh 11.000. Dan ini aku juga beli pembalut, harganya aku lupa lagi ya teman-teman. Dan aku juga beli top, dan ini beli sampo anak aku, dan aku beli body lotion gitu. Aku beli yang kecil aja teman-teman karena aku tuh jarang banget pakai body lotion. Gak tahu kenapa, males aja gitu, paling untuk berangkat aja. Itu juga ada berkat dari Posyandu ya teman-teman, nasi dan chicken, ayam crispy, dan itu pisang ya. Oke teman-teman, dan ini semuanya belanjaan aku, hanya sedikit alhamdulillah. Belanjanya sekitar 200 ribuan gitu ya teman-teman, lebih sedikit. Oke, dan aku lanjut mau simpan dulu ya, merapihkannya. Untuk Yakult dan susu aku simpan di kulkas. Untuk buku-buku, pulpen, dan pembalut aku enggak refill gitu ya, karena bentar lagi juga akan cepat habis ya teman-teman. Dan ini aku rapihinnya tuh nggak begitu rapih ya teman-teman, mohon dimaklum. Oke teman-teman, aku kayaknya belum sapa-sapa nih kabar teman-teman semua, mohon maaf ya kelupaan gitu. Apa kabarnya nih kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau mengklik video ini, tonton sampai selesai ya. Dan untuk teman-teman yang udah mensubscribe channel YouTube ku,
Terima kasih banyak yang suka komen dan yang like-nya. Terima kasih banyak juga. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Dan tadi udah aku rapihin juga bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Aku beli bawang putih hanya 1 on aja ya teman-teman. Dan ini lanjut aku rapihin perteloran. Udah dicuci bersih dan dilap-lap biar cepet. Jadi aku langsung simpan ke kulkas gitu. Dan ini lanjut aku mau refill kopi-kopian. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Dan ini aku refill juga masako. Aku lebih suka masako rencengan ya teman-teman. Kalau teman-teman tim yang mana nih, tim rencengan atau yang isi besar gitu yang bisa direfill ke wadah? Kalau aku seperti ini aja ya teman-teman. Tapi ini lanjut nanti aku refill perkopian dan masakonya. Lagi pengen aku satuin aja ya teman-teman, biar enggak terlalu memandang. Kalau yang seperti ini tuh gitu, suka ada yang sisa-sisa gitu ya teman-teman, malahan kebuang gitu dan suka agak mencair gitu ya teman-teman. Dan itu ada 1 biji masakonya yang kebuka gitu si bungkusannya. Jadi aku rapihin seperti itu, mau disimpan ke dapur langsung. Dan ini lanjut aku lipat-lipat plastik ya. Kalau seperti ini ya, kalau belanja ke pasar mah pasti suka banyak plastik-plastik. Dikasih belanja ke toko yang lain, ke toko yang lainnya lagi, pasti dikasih kantong plastik, jadinya menumpuk ya teman-teman. Tapi aku gak pernah buang ya teman-teman, aku simpan seperti ini jadi biar nanti bisa kepake lagi untuk keperluan yang lain. Dan ini juga aku udah refill si cabai keritingnya, udah dibersihin, dipotekin gini, jadi lebih gampang ya nanti mau kalau mau masak gitu. Aku beli sedikit aja karena aku lebih sering belanja di si Emang Sayur ya teman-teman, untuk sayur cabai-cabean seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.